Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan direnungkan pada hari ini, bertekun dalam ajaran Yesus. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Bacaan Injil hari ini masih dalam konteks pemberitaan tentang kedatangan Anak Manusia. Memang suatu pelukisan yang menakutkan. Karena itu, banyak orang berspekulasi tentang waktu dan saatnya dengan harapan agar manusia benar-benar menyiapkan diri agar tidak binasa oleh kedatangan Anak Manusia itu. Maksud Yesus pun demikian, ia tidak menghendaki kebinasaan. Karena itu, ia memberikan sejumlah nasihat agar waspada dan hati-hati. Namun, tidak cukup kita waspada dan hati-hati akan saat datangnya ketika peristiwa itu terjadi. Hal mendasar yang perlu dipikirkan dan diupayakan adalah, kalau hal itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Ada beberapa hal yang perlu dijaga agar manusia tetap mampu mendengar dan melakukan kehendak Allah, yaitu dengan membiasakan diri untuk sejenak mengambil waktu hening atau diam mendengarkan suara Tuhan di dalam hati, menyempatkan waktu untuk berdoa dan bersyukur, dan dalam segala aktivitas, hendaknya kita bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Setelah mendengarkan suara Allah, langkah selanjutnya adalah melaksanakan. Dengan demikian, hati kita selalu terbuka pada kehadiran Allah. Saat hati kita terbuka di hadapan Allah, dan kita membiarkan Allah hidup dalam diri kita, maka kita dan Allah menyatu. Kita bisa memandang seperti Allah memandang kita, kita bisa berpikir seturut pikiran Allah, dan akhirnya kita bisa bertindak sesuai kehendak Allah. Saudara yang terkasih, orang boleh saja bersenang-senang di dalam hidup ini. Namun, Yesus mengingatkan kita agar tidak hidup hanya untuk saat ini. Kita harus bijak dan memandang ke masa depan. Untuk apa kita memiliki segalanya, tapi kehilangan nyawa kita? Hiduplah seperti biasa sambil tetap waspada, sehingga
pada saat anak manusia datang, kita siap menyambutnya dengan sukacita. Marilah kita terus mengisi hidup kita dengan setia mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun kita harus kehilangan diri kita sendiri. Orang yang hidup dan setia melaksanakan kehendak Tuhan akan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.